Terus ini bias drivernya 98. Oke, sekarang kita coba putar volumenya. Oke, kali ini kita mau modifikasi driver Black Widow BTL Power Amplifier 5000. Ini bikinannya CKC. Ini kalau standarnya kan middle-nya kencang banget. Sekarang kita mau modifikasi biar keluar bassnya. Nah, ini kita kalau lenggarangan maksudnya dari power ke HP atau ke mixer, biasanya yang kencang itu middle-nya bukan bassnya. Yang pertama yang perlu kita siapkan tentu saja drivernya. Yang kedua adalah elko satu, yang pertama elko 22 mikro ini 160 volt, ini Chicon 2 biji. Terus ini 22 mikro 50 volt 4 biji. Ada 4. Terus 100 nano ada 2. Oke. Jadi ini modifikasinya cuma pergantian part dan penambahan part, enggak ada pemotongan jalur, sangat simpel ya. Oke, yang pertama kita lepas ini 2 1 2, yang kiri, terus yang kanan juga sama 1 2, ini lepas semua. Terus ini yang besar-besar 2 juga dilepas. Oke, kita copot dulu. Oke, sudah terlepas semua. Sekarang kita tinggal pasang yang komponen baru tadi ya. Oke, ini yang 2,2 yang 160. Gantinya di sini. Kanan kiri. Yang 2,2 yang kecil. Yang 50 dia sama 2,2 juga, ganti 2,2 semua. Oke, oke, seperti ini. Yang kiri juga sama, disamakan. Kita solder dulu. Oke, ya, sudah terpasang semua. Kita solder kakinya ini. We'll be right back.
Oke, untuk pemasangan 100 nano kita pasang di sini. Di ini bawahnya dioda ya. Di satu kaki di sini. Satunya di sini. Jejeran dia. Ini yang bawah, yang atas juga sama, sudah. Sekarang kita tinggal pasang ke TR final. Oke. Kita solder lagi. Oke, bagian final sudah. Sekarang tinggal bagian setrumnya. Ada di sini. Ini yang atas plus, yang tengah main, yang bawah ground. Selanjutnya inputnya, ini bawah plus, yang atas ground. Oke, power sudah menyala. Sekarang kita ukur DC-nya. Ini probe hitam kita sambungkan ke ground. Groundnya kita ambil di sini saja. Oke, kita pakai 32. Ini DC-nya sekitar 43 volt. Ini probe merah. Kita coba tes biasnya dulu. Biasnya ada di sini. Nyambung ini. Nyambung ke basis final. Ini bias finalnya sangat besar ya. 430. Ini yang bagian plus. Sekarang yang bagian min. Jadi di sini basis min dia ada di 370-380, jadi enggak imbang. Sekarang coba cek DCO yang out plusnya. Ini DCO nya 22. DCO 22 milivolt. Oke, sekarang yang ini yang out min BTL nya ini yang plus tadi ya. Ini DCO nya 18, bias minnya 36, bias plusnya 43. Oke, jadi dia biasnya jomplang lumayan jauh. Sekarang coba kita mau nurunin biasnya ya, biar enggak terlalu besar. Oke, saya mau cek bias drivernya berapa. Jadi ini di TR-TIP ya. Ini TR-TIP. Ini basisnya. Kita cek di sini saja. Bias drivernya 999. Ya 1 volt. Ini yang bagian plus, yang minnya. Ini yang min. Bukan berarti yang sebelah sini. Yang sebelah minnya dia 0,1
95. Oke, kita kecilkan dulu biasanya biar finalnya dia tidak terlalu panas. Sebentar. Oke, jadi cara menurunkan biasnya ini di jumper. Ini bawahnya dioda di jumper ke atasnya ya, yang ada R 100 ohm. Nah, ini juga sama. Kanan kiri. Sekarang kita cek biasnya. Oke. Kita cek DCO. DCO-nya 19, terus bias finalnya 416 dan 350. Belum begitu imbang. Terus ini bias drivernya 98. Oke, turun dikit ya. Terus ini 93. Oke. Di itu untuk menurunkan bias kita jumper ini. Mungkin kalau mau lebih kecil lagi diodanya copot satu ya. Ini udah lumayan turun. Sekarang kita coba pasang speakernya. Oke, ini pakainya 15 in kali 2. Ini yang kuning yang plus masuknya ke final ini, dan ke yang ini yang ada inputnya dia plus, yang ini min. Oke, sekarang kita coba putar volumenya. Ya, ini langsungan ya dari input ke HP tanpa aksesoris, tapi ini lebih adem suaranya, lebih gler, adem, enggak kencang vokalnya ya. Kita putar lagi volumenya. Suaranya lumayan ngebas ya, jauh lebih ngebas daripada standar. Cuman kalau mau diakalin lagi biar DCO-nya menjadi 0, nanti biasnya akan imbang. Kalau ini dia biasnya agak jomplang dikit ya, 0,4 apa ya tadi. Cuman ya masih lumayan daripada standarnya, lebih bagus modifan saya ini. Oke, begitu saja tesnya. Silakan di like kalau suka. Jangan lupa juga di subscribe. Terima kasih.